Selamat pagi warga kampus, bersama saya Sinta Nekuspita. Sekarang saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Budiluhur dalam acara Kriminologi Fair. Acara ini mengundang Dr. Insinyur Wendy Usiono, MSC, selaku Deputi Rektor Bidang Akademi, Bapak M. Nur Farid Toha, SEFM, selaku KA Subdit Bidang Kemahasiswaan, Bapak Untung Sumarwan, MSI, selaku KA Prodi Kriminologi. Pesan saya kepada semua mahasiswa di tempat ini, ya, yang pertama tentu memang saudara adalah sedang menuntut ilmu. Namun demikian juga saudara memang harus kritis tentang kehidupan sehari-hari. Nah, memang tidak hanya itu, tapi terlebih dari acara ini bisa saya pesankan bahwa teladan adalah dimulai bukan dari orang lain, tapi saudara yang masih muda juga saya percaya mampu dan bisa menjadi teladan. Yang kedua, ini acara sangat bagus. Nah, harapan saya acara ini bisa dilanjutkan untuk masa-masa ke depan, untuk bisa dari seluruh sudut keilmuan bisa saudara-saudara undang. Sehingga dengan demikian saudara bisa semakin banyak pendekatan ilmu. Ya, itu sangat semakin bagus. Saya kira demikian, selamat untuk semuanya, saudara-saudara semuanya. Universitas Budi Luhur, saya yakin Anda semua adalah mahasiswa yang cerdas berbudi luhur. Mahasiswa yang cerdas berbudi luhur pastinya mahasiswa yang melakukan segala perilakunya dengan baik, dengan taat. Dan juga kalian adalah mahasiswa yang saya harapkan sukses dalam setiap apapun kegiatan kalian. Bercerdaslah, berbudi luhurlah, dan bermajulah. Terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari gedung auditorium Universitas Budi Luhur. Saya Sinta Nekuspita dan rekan saya Muhammad Toki Wicaksono. Salam Budi Luhur.